saya pilih parti bebas sebab kawasan Simpang 4 ni adalah kita ada agenda dan wawasan untuk memajukan kawasan Simpang 4 lah, terutama kawasan padi. Oleh kerana Yayasan Keusahawanan Sosial saya ni dilantik oleh syarikat pada China untuk membangunkan padi Giant Rice, teknologi baru pada China yang boleh meningkatkan dua kali ganda padi. Jadi kawasan yang sesuai di Simpang 4 ni lah, kawasan padi. Sebenarnya Kementerian Pertanian dah kita buat presentation lah, dan pada dasarnya kerjasama dengan MARDI dan agensi-agensi kerajaan, kita akan buat pilot projek yang pertama dikelola oleh pihak MADA dan saya cadangkan di Simpang 4 lah. Secara tidak langsung, kalau biasanya di Perlis ni satu lulung biasanya dua tan. Jadi bila kita ada teknologi baru Giant Rice, ianya akan menjadi 4 tan. Satu tan biasanya RM1,000. Jadi peningkatan baru ini menyebabkan dapat RM4,000. Bayangkan mereka orang kampung yang ada 3 relung, 4 kali 3, 12,000 setahun. Satu mesin. Kalau 2 mesin, 24,000. Maknanya kalau 3 relung tu dia dapat gaji tiap-tiap bulan RM2,000 lah, RM24,000 kan. Jadi saya sebenarnya adalah mantan Setiausaha Biro Agama Satu Malaysia dan juga mantan Ketua Pendarangan Bersatu di Perlis. Sebelum ini sebagai mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Arau, yang juga Ketua Bahagian saya Datuk Si Dr. Syahidan Kasim lah. Setelah saya berbincang dengan rakan-rakan, kebetulan kami membina satu pakatan bebas lah. Dan saya dari Arau bertanding di Simpang 4 Parti Bebas lambang buku. Datuk Zahidi dia pun tidak terpilih, dia pun bertanding Parti Bebas di Titik Tinggi dan juga Parlimen Padang Besar. Datuk Ashin Subuk dia bertanding dengan MB terus dengan Datuk Seri Azli Aman di Bintung, dan Datuk Azhar Gapura mungkin tercicir juga, dia naik Ketua Bahagian Padang Besar UMNO tetapi tidak terpilih, dia pun bertanding Parti Bebas. Sebelum pilihan raya kita ada berbincang, akhirnya empat orang ni setuju bertanding Parti Bebas. Dengan ada pakatan bebas Negeri Perlis, kita mengharapkan keempat-empat orang ni ada pengalaman dengan kerajaan, pengalaman sebagai pentadbir dan juga pemegang jawatan penting dalam parti lah, sebagai Parti UMNO dan juga Parti Bersatu. Kita nak berkhidmat kepada rakyat Negeri Perlis. Kita ada dua tugas lah, macam saya, kita berani berubah. Saya punya slogan berani berubah, maknanya saya berani berubah daripada parti yang didukung oleh kerajaan kepada Parti Bebas, untuk kita memberanikan diri memberi perkhidmatan kepada rakyat dan juga untuk membangunkan Negeri Perlis. Yang kedua, kita minta tanggungjawab daripada pengundi-pengundi terutama di Simpang 4 Perlis ni, dan juga empat orang Pakatan Bebas ni, pilihlah kami kerana kita minta rakyat menjadi hakim. Rakyat pengundi menjadi hakim. Inilah masa 19 bulan November menjadi hakim. Maka pilihlah empat orang ini sebagai Pakatan Bebas untuk bersama-sama memajukan Negeri Perlis. Kita akan gabung dengan parti-parti lain lah. Jadi kesimpulannya, pemilihan sebagai Parti Bebas ini dengan tujuan fokus untuk bangunkan kawasan setempat. Perkara yang kedua, ini perancangan dah lama. Bila saya dah jadi calon Simpang 4 ni, sebagai satu ada sertifikat lah, macam ada satu lesen untuk memajukan kawasan Simpang 4. Masa saya pengalaman bekerja dengan Pembaranan Kemajuan Ekonomi di Perlis, bahagian pembangunan usahawan, kita ada buat proposal paper, iaitu kalau di Langkawi dia ada burung elang. Jadi 2 juta orang lebih, hampir 3 juta setahun, seluruh dunia pergi melawat, pelancong-pelancong ke Pulau Langkawi. Mereka akan pergi ambil gambar elang, ambil gambar elang. Maka di Simpang 4 ni, kawasan pesisir pantai ni, kita akan buat bangunan berbentuk dipanggil Bendara Sarang Elang Perlis. Jadi ada 10 tingkat, ada hotel bertaraf 3 star,
kita akan offer kepada Majlis Agama Islam Perlis untuk melihat anak bulan di bangunan itulah, bukan di di kawasan tanah dataran ni. Yang kedua, kita akan minta pihak kerajaan APMM menggunakan bangunan itu untuk melihat sebagai radar persekitaran yang berkaitan dengan laut di bawah jagaan APMM. Dan yang ketiganya, di atas sekali kita akan cadang satu restoran yang bergerak. Menara Sarang Gelang ini akan menjadi landmark Negeri Perlis di Simpang 4. Saya harap sangat pengundi-pengundi di Simpang 4 memilih calon bebas untuk mereka juga mendapat manfaat. Dan bayangkan kalau 200 ribu orang daripada 2 juta lebih, 2.5 juta lebih yang pergi Langkawi setiap tahun tu, kita minta 200 orang ni lah datang melalui feri, mereka juga akan melihat, ambil gambar Sarang Elang. Sebenarnya nama Sang Lang. Jadi kita buat dekat Simpang 4. Kalau daripada feri, walaupun boleh tu, kalau nak pergi Sang Lang jauh, jadi kita dekat Simpang 4 kawasan ini sesuai lah. Jadi ini antara dua projek yang menjadi wawasan calon bebas di Simpang 4. Di samping itu, di Simpang 4 ni dia ada benda produk hiliran laut lah, iaitu belacan kolam sungai Belacan Madu Simpang 4 terkenal. Yang kedua, ada ikan kering. Jadi bila kita ada packaging tu, jadi tempat yang kita nak buat menara Sarang Helang ni, selain makanan laut yang sedap seperti kolam perlis tu, makanan ikan bakar ni, ada laksa yang di tingkat atas tadi, dan juga packaging ikan kering, dan juga belacan ni, juga produk-produk kuih-muih daripada Kuala Perlis pun kita akan centralize sebagai pusat pelancongan baru di utara Malaysia. Kita akan bagi banyak peluang, akan timbul banyak peluang pekerjaan kepada Simpang 4. Jadi saya harap keberanian saya berani berubah untuk menjadi calon bebas ni diterima oleh rakyat pengundi-pengundi Simpang 4 untuk kita kembali berubah kepada yang lebih baik lagi. Dan negeri Perlis, khususnya Simpang 4, akan menjadi contoh Simpang 4 adun maju, kawasan maju, salah satu kawasan maju di Perlis dan juga di Malaysia. Tengok panjang sikit. Tak apa, kalau kita tengok stigma orang ramai kan, orang pilih parti daripada calon. So tuan rasa mampu ke bebas ni memenangi satu kawasan? Dia ada dua faktor. Satu faktor media sosial. Parti ni memang dah ada jentera. Parti Bebas ni kita dalam minggu pertama tu memang nak kena bina jentera baru. Tapi oleh kerana ada media sosial, kita yakin terutamanya salah satu lagi di kalangan anak-anak muda lah. Pengundi 18 ke 25 tahun ni, 30 tahun ni, ini pengundi yang belum ada statistik lagi, belum ada pencapaian mereka dipilih siapa. Dan kita harap dengan peranan media sosial dan juga maklumat-maklumat yang akan disampaikan kepada pengundi baru ni akan memilih parti, parti yang calon dia bergantung pada wawasan calon. Yang keduanya, kita lebih suka menawar diri mengenai perkhidmatan yang kita nak beri kepada rakyat. Dan kami yang berempat orang ni termasuk saya sendiri, kita dah ada pengalaman, dah ada orang kenal. Cuma harap kempen-kempen ni diterima lah untuk rakyat pengundi Simpang 4 ni terima dan memilih calon bebas di pilihan raya pada 19 November ni. Kalau kita tengok tiap rekod lah, macam apa yang berlaku di Melaka kan, YB Gangster tu, YB Syam tu, dia antara calon popular. Tapi bila dia beralih kepada parti bebas, dah tak ada dah sokongan. So atas kaya kenapa ya tuan berani untuk? Sebenarnya berani, saya kebetulan bekas pemimpin politik UMNO. Saya ada rakan-rakan dalam parti lah, dalam jentera pemuda dulu. Dan juga kita ada masa dalam mana saya ada dua blok lah, blok UMNO Barisan Nasional dan blok
PN, Pergatan Nasional lah. Saya juga adalah Ketua Pendalangan Bersatu Negeri Polis yang bertapak di dan juga mantan Setiausaha Bersatu Bahagian Harau. Saya harap rakan-rakan ini memilih calon parti bebas. Dan saya bukan kot serangan. Saya ada 4 orang calon bebas di polis yang mewakili 3 kawasan. Harau, Kangar dan Padang Besar. Harau, Dr. Ahmad. Kangar, Datuk Asyik Subuh dan Datuk Azhar Ahmad. Calon di Kuala Polis. Dan Datuk Zahidi Jana Aibidin, mantan Timbalan Menteri Komunikasi di Titik Tinggi dan juga di Parlimen Padang Besar. Kalau kita tengok kan sejarah di British, tengok di negara-negara Eropah kan, dalam parti-parti kecil ni macam parti bebas ni, dia orang bila lepas PRU tu dia orang mempunyai peranan untuk menentukan sebuah kerajaan. Saya melihat inilah satu fenomena baru politik dalam pilihan yang ke-15 ini, iaitu inilah satu ujian untuk kita jadikan parti bebas ni pilihan rakyat, bukan lagi atas taksub kepada parti. Saya akui memang atas nama parti itu advantage, memberi kemudahan kepada calon kerana jentera yang sedia ada. Tetapi dalam keadaan politik sekarang yang ada dalam kerajaan pun ada dua kerajaan, dua parti. Perikatan Nasional pun dianggap dia parti kerajaan. UMNO Barisan Nasional pun anggap parti kerajaan. Orang yang sama bergaduh. Jadi sudah tentu pengundi-pengundi akan merasa tak selesa. Dan sudah tentu dia melihat mungkin parti alternatif ini bebas ni calon yang berkemampuan untuk menjaga mereka. Saya harap ini satu permulaan barulah rakyat Malaysia untuk di mana tuan kata tadi, negara-negara Eropah kadang-kadang parti bebas menang banyak, bukan parti kata nama calon. Tuan, kalau selepas PRU nanti kerajaan agak-agak dibentuk sebab tak ada parti yang dapat 8 kerusi untuk tubuh kerajaan, adakah ada plan untuk parti-parti alternatif ni untuk masuk parti alternatif mana bagi membolehkan kerajaan negeri ni betul? Sebenarnya parti bebas ni dia bebas lah. Bila selepas pilihan raya kita bebas untuk istihar. Kita bukan lompat parti. Bebas ni dia boleh menawar diri bergabung dengan mana-mana parti untuk membina kerajaan. Bersama-sama kalau peringkat negeri untuk membina kerajaan negeri. Kalau peringkat Malaysia, saya dipahamkan ramai empat ni adakan hampir 100 parlimen bebas, parti bebas. Dan tokoh-tokoh yang hebat-hebat juga yang tani parti bebas. Jika perkara berlaku, pakatan bebas ni akan bergabung dengan parti mana, boleh tak decide lagi lah? Itu bergantung kepada keputusan lepas pilihan raya. Sudah ada buat tawaran-tawaran ke? Belum lagi dah. Kalau statement daripada Tok Zahidi, dia lebih rela bergabung dengan UMNO BN sebab dia menyatakan dia protes kepada calon luar tadi di Kuala Polis. Dia bukan marah UMNO, dia marah presiden parti sebab pemilihan yang agak kurang tepat bagi pihak dia. Bagi saya pula, mewakili rakan-rakan daripada Ketua-Ketua Congan Bersatu, kita telah membuat pilihan awal sebab dua blok, blok UMNO BN, dia kata no Bersatu. Akar Umbi bersurat di Pimpinan Lagu UMNO, no Bersatu. Di peringkat blok PH blok yang diketahui oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim, dia pun kata no Bersatu. Lebih-lebih lagi mungkin krisis dia dengan Datuk Azimin Ali ya. Jadi kita lebih baik Parti Bersatu, saya tengok tak ada masa depan lah. Akan jadi pemangkang. Kecuali pretensi pilihan raya ni mereka bagus. Tapi saya nampak Parti Bersatu ni hanya kalang kabut lah dalam pilihan raya ni. Ramai letak jawatan, ramai yang bahagian-bahagian seluruh Malaysia keluar parti. Hatta di Melaka sendiri pun ramai yang keluar kan. Jadi saya harap, saya fikir kami semua sebenarnya dalam jentera kita ada 20 cawangan yang keluar bersatu serentak sebelum pilihan raya. Mula-mula dulu 5. Tapi
saya ditawarkan oleh satu parti tu, presiden parti tu jemput saya. Peringkatnya saya sepatutnya berlawan atas parti tu. Tetapi dalam parlimen ni, untuk petani parlimen, dia kena 5-5 adun lah. Jadi parti tu bagi satu parlimen 3 adun atau 2 adun. Jadi saya tolak lah. Sebab kalau main bola apa, pasukan 11 orang, kena main 11 orang lah. Ini dia orang sebelah kita 7 orang. Jadi buat apa nak masuk petani lah, kita tahu pencapaian untuk nak menang tu sukar lah. Jadi kami pilih bebas lah. Secara peribadilah, tuan rasa politik Perlis lepas ni, landscape politik Perlis akan berubah lepas ni kan? Adakah tuan rasa akan tak mustahil berlaku kerajaan campuran di Perlis seperti hari ini? Sebenarnya dengan izin Allah lah, kita, saya nampak UMNO Malaysia Nasional macam sekarang ni di Perlis ni adalah kubu UMNO NBN daripada dulu. Dan dua negeri saja yang tak jatuh dalam tsunami politik yang menurut Pilihan Raya ke-14, iaitu Pahang dan Perlis. Tapi kali ini silap-silap UMNO BM pun akan perlu bergabung dengan parti-parti lain untuk menang kerajaan. Dan jangan terkejut, UMNO BM akan jadi pembangkang. Sebab di Kuala Perlis, di Malaysia, di Paramsa, satu penolakan yang agak mengejutlah. Jadi Dato' Zaidi dan kumpulan-kumpulan mereka protes. Di Kuala Perlis pun Dato' Azhar protes. Jadi kemungkinan besar UMNO BN tak dapat majoriti untuk membina kerajaan. Kena ada campur dengan parti-parti lain. Bring that ass back like a boom 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 boom.